Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Moga semua sihat. Saya sekarang di bilik staff di restoran Nur Malaysia Mekah. Lepas maghrib dari villa tadi. Di villa tadi ada sambutan, maaf, bukan sambutan, majlis tahnik anak Tuan Nasiruddin Mu'adi. Lepas majlis tu kami terus ke sini. Jadi malam ni kita nak menceritakan tentang diri kita lah. Diri kita ni kan, di antara kita sesama manusia yang sebenarnya tak ada banyak perbezaan, tetapi kita perasan kita berbeza sangat. Jadi mari kita lihat supaya kita kenang-kenangkan diri kita ni macam mana untuk kita baiki kalau ada kelemahan. Memang banyak kelemahan, dan mari kita sebutkan kelemahan tu dan kita baiki. Sebab kalau tak sebut, mana nak tahu. Kalau orang hanya memuji-muji kita tu, itu sebenarnya berbahaya. Tapi kalau orang menegur kesalahan kita, itu ada petanda lah akan ada kebaikan untuk diri kita. Maknanya seorang sahabat yang benar-benar ingin kebaikan pada kita, dia akan menegur-negur kita, kesilapan kita, kesalahan kita. Tapi kalau dia memuji-muji kita saja, itu akan merosakkan hati kita yang kita nak bawa kita temu dengan Tuhan, hati kita lah. Jadi kalau kita kenangkan bahawa manusia sesama satu sama lain ini, sebenarnya kalau kita kenang-kenangkan, tak banyak bezanya antara kita sama kita ni. Atau sedikit, sikit sangat beza dia. Okay, perbezaan tu kalau kita faham lah, kita malu lah manusia ni tak sombong, nak berbangga, kata mengata, hina menghina satu sama lain. Kalau faham lah, perbezaan yang sedikit itu ialah di antara kita ni ada yang pangkat besar, ada yang pangkat kecil, ada yang rumah besar, ada yang lain pula rumah kecil, harta banyak, ada yang hartanya sedikit, ada yang cantik, handsome, ada yang bodoh, ilmu banyak, ada pula yang ilmunya sedikit. Itu antara perbezaan-perbezaan, taklah terlalu banyak. Yang lain semuanya sama, antaranya sama-sama sakit. Kaya tu, pandai ke, cantik ke, sampai sakit-sakit, sama-sama masuk jamban, sakit perut, buang air, tinggal tandas. Sama-sama dia benci orang. Adakah orang kaya semua dia suka? Ada masa ada orang benci. Sama-sama takut, ada masa-masa tertentu takut. Sama-sama dia tiba bencana alam, kalau datang banjir ke, kemarau, sama-sama kena. Sama-sama tua, sama-sama terlupa, sama-sama memerlukan tidur, sama-sama memerlukan makan, minum, sama-sama memerlukan rehat. Mana dia yang tak rehat? Ya, kita perlukan rehat. Sama-sama memerlukan bantuan, sama-sama memerlukan pertolongan orang. Semua kehidupan keperluan kita, mana boleh kita sediakan sendiri? Ada jasa orang lain kat situ. Sama-sama ditimpa letih, sama-sama menerima ujian, sama-sama sejuk kalau musim sejuk di luar negara ni kan. Sama-sama semua sejuk-sejuk lah, semua sejuk. Sama-sama panas kalau di Saudi ni musim panas, ataupun cuaca dia panas, sama-sama panas. Kau miskin, kaya, kau cantik ke tak cantik, sama-sama kehilangan yang cintai. Musim-musim Covid ni ramai kematian orang yang cintai. Sama-sama kita akan mati, sama-sama masuk keranda, sama-sama masuk kubur. Jadi kita ni tak banyak beza, tapi yang sama tu banyak. Kalau kita faham lah siapa diri kita ni kan, kita kenang-kenangkan lah kan. Lidah kita tu tak mudah nak ngata-ngata, jari ni tak mudah nak ngantar-ngantar, hantar mesej sana sini, mengata orang sana, mengata orang sini, memaki orang sana, memaki orang sini, mencarut sana, mencarut sini. Di alam tu kan macam-macam benda,
mudah je nak komen, mudah je tak puas hati. Walhal sama-sama, banyak perkara yang kita sama. Yang tak sama sikit je. Kalau kita fahamlah kita ni siapa kan, malu kita nak mengatur orang, mengeji orang, tak puas hati sana, tak puas hati sini, merajuk sana, merajuk sini, dendam sana, dendam sini, dengki sana, dengki sini. Kenapa? Kerana kita ni sama je. Banyak yang sama je. Bukan perbezaan sangat. Adalah sikit perbezaan yang Tuhan jadikan. Bukan apa Tuhan nak uji kita. Tapi yang lain sama je. Sama-sama sakit. Time sakit, sama-sama sakit. Awak kaya ke? Kadang-kadang orang kaya lagi banyak sakit kan? Orang kaya makan, makan sikit je sebab dia sakit, banyak-banyak sakit. Dia tak boleh nak menikmati nikmat makan, dengan makanan yang sedap-sedap tu. Sama-sama ditandas, pergi jamban. Kau dah makan-makan-makan, saya keput. Adakah orang cantik, handsome kan? Dia tak sejamban. Masuk juga kan? Usuk ke apa ke jamban tu lah. Atau penjamban kan, walaupun cantik macam penjamban kan, tetaplah kena masuk jamban, tandas. Jadi janganlah sombong kan, sama-sama dibenci. Engkau kaya ke, kau alim ke apa, ada yang Allah jadikan orang yang tak suka kita akan dibenci juga. Sama je. Jadi kenapa nak sombong kan? Sama-sama takut. Ada masa-masa tertentu kita ketakutan. Orang kaya ke miskin ke, sihat ke sakit ke, orang yang apa ni, pandai ke bodoh ke, bila sampai masa takut, dia takut juga kan? Jadi kenapa nak act? Sama-sama kena timba bencana alam. Lagilah kalau datang bencana alam, banjir, gempa bumi, kemarau, pandemi, sakit yang berjangkit begini kan, semua kena. Kalau tak keluarga, kalau tak kita pun, ahli keluarga kita, setiap orang mesti kena. Jadi nak sombong kenapa kan? Kemudian masa berlalu, minggu, bulan, tahun, sama-sama tua. Sekarang sama-sama dalam grup alumni sekolah tu, sekolah ni, sama-sama tua. Cuma dalam tu perasaan muda je kan, rasa macam orang yang 6, yang 5, tingkatan 1-2. Walhal dah 50-an, dah 60-an. Kat dalam sembang-sembang kat dalam tu perasan umur muda lagi. Kita ni banyak sama kan, sama-sama terlupa. Terlupa kan, tengok nama ni siapa ni, ni siapa ni. Dalam grup pun tak ingat dah. Dia ingat muka ketika kamu tu darjah 6. Ay, takkanlah sama. Dah 50-an. Sama-sama memerlukan tidur, sama-sama memerlukan makan minum, sama-sama memerlukan rehat, memerlukan bantuan yang kita sebut tadi kan. Jadi banyak yang sama. Kalau dah tahu kita ni banyak yang sama, insaflah kan. Rendunglah diri kita sendiri kan. Janganlah kita sombong. Kerana kita sampai masanya kita perlukan pertolongan orang lain. Kan, janganlah rasa bangga sangat kan. Apa yang kita milik itu bukan semua kita boleh guna. Yang kita boleh guna apa yang kita pakai, apa yang kita makan je kan. Harta kita banyak-banyak pun kita boleh guna serentak. Ada 3 biji kereta, 3 buah kereta, boleh kita naik sekali, naik sama-sama 3 kereta jalan tu kita naik. Pakaian kereta ada berpuluh-puluh pakaian, boleh pakai sekali pakaian tu semua nak kita tapau pakai sekali, mana boleh kan. Kita pakai, kalau kita ada rumah besar, banyak bilik, satu malam tu kita nak tidur semua bilik tu, boleh? Tak ada. Jadi berpada-pada lah kat dunia ni, sedangkan Tuhan mengambil kira semua tu. Kan, Tuhan akan catat kejahatan kita, kebaikan kita, satu pun tak tinggal. Saya cakap ni untuk diri saya sendiri lah, yang saya pun sama dengan tuan-tuan. Sama-sama, kita banyak benda sama, sama kan. Kita banyak salah, banyak silap. Kita menuju kepada Allah SWT, kita takut kan ketika bertemu dengan Tuhan, kita terperanjat. Oh, rupanya amal kita banyak dah habis dah. Sibuk nak mengatur orang, sibuk nak kata bangga, sibuk kita nak rasa besar diri, kata kita lebih, walhal kita ni sama je. Yang membezakan kita di sisi Allah ialah takwa, ialah sifat takwa. Bagaimana kita berperasaan dengan Tuhan, bagaimana kita rasa takut dengan Tuhan, cinta dengan Tuhan, rindu dengan Tuhan, rasa-rasa kita terhadap Tuhan, itulah yang dinilai.
yang di hati kita itu. Janganlah kita berbangga yang lahir-lahir ini, kerana semua itu di sisi Tuhan. Tuhan nilai hati kita dan amalan kita. Jadi setakat itu aku berkongsi-kongsi kita. Minta maaf kalau tak jelas, nanti kita pakai mic yang istimewa dan tempat yang sesuai. Mudah-mudahan dia lebih jelas ini dalam bilik bini bergema dan sebagainya. Kalau saya tak tutup pintu lagi lah, dengar suara luar pula. Maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi.